Berdoa untuk Ayu sendiri nih. Saya mendoakan semoga Ayu segera menemukan yang terbaik dalam hidupnya. Amin. Kalau untuk saat ini, untuk masalah kasih sayang, Ayu bilang udah banyak kok orang yang sayang sama Ayu, mulai dari Betis, ayah, Umi, teman-teman, sahabat-sahabatnya. Grimis loh, apa-apa? Enggak. Gimana? Enggak habis bikin collab aja YouTube sama Ayu. Ya cerita-cerita dulu ternyata kan dulu emang berdua kenal sama Ayu emang udah lama dari zaman-zaman Ayu masih baru muncul sebagai penyanyi dangdut di zaman-zaman waktu itu masih kita lami ini TV dangdutnya gitu. Begitu aja. Ngeliatnya gimana sih Kak Ayu tadi sempat bikin konten bareng? Wah, Ayu wanita yang hebat, wanita yang sangat luar biasa. Ting-ting wanita yang seperti yang Bilkis bilang bahwa Ayu ini adalah Wonder Woman, wanita yang hebat. Nggak kelihatan sedih gitu ya? Sedihnya juga sedih kan apa? Enggak, ceria banget kok, hebat banget luar biasa deh Ayu ini. Artinya kedatangan kabar dua untuk kayak semacam apa? Menghibur juga nggak sih? Iya. Kayaknya Ayu nggak butuh hiburan deh. Dia sudah tahu bagaimana cara menghibur dirinya sendiri. Dan dia juga orang yang sangat periang, orang yang sangat ceria. Dan dia orang yang punya prinsip yang luar biasa dalam hidupnya. Jadi tidak ada hal masalah besar, masalah kecil yang bisa menggoyang apa keceriaannya. Dia memang tipe orang yang sangat ceria kok. Paling kalaupun dia harus sedih, paling sedih dia tempat dia mengadu dia tahu kok. Dia dia sholat pasti dia sholat. Dan dia pasti ngobrol. Dia lagi puasa. Jadi kayaknya dia memang ya dia tahulah bagaimana mengarahkan kesedihan dan keceriaannya dalam hidup dia. Maksudnya ngikutin juga sih nggak perjalanan percintaannya Ayu nih? Nah aku nggak ngikutin tuh, aku nggak tahu sama sekali masalah percintaannya gitu kan. Jadi sama sekali aku juga nggak ngebahas masalah itu, karena aku nggak mau kalau ada hal-hal yang menyangkut masalah percintaan. Saya makanya saya curiga nih, jangan-jangan mau ditanya masalah ini nih ya. Makanya karena memang benar-benar bedu nggak nanya apa-apa, nggak nanya masalah itu ke Ayu. Jadi memang tidak, buru tidak mau nanya itu gitu Kak Ayu. Artinya di dalam ketawa-ketawa gitu ya Bang Duk? Ketawa-ketawa, ketawa-ketawa dan ada mamahnya juga ada ayah aja ketawa-ketawa ya. Semua baik-baik aja. Fine aja ya Bang Duk? Iya, fine-fine aja. Nggak ada kayak bingung, stres gitu ke dalam ya? Nggak lah, mereka sudah cukup dewasa dalam menghadapi masalah ya kan. Karena Ayu pun juga pernah ditimpa masalah yang lebih besar ya. Mungkin yang sekarang dianggap ini adalah masalah, mungkin bisa jadi ini masalah. Tapi Ayu sudah sering dapat masalah besar lah gitu kan dalam hidupnya, entah jadi omongan orang, entah jadi fitnah buat orang, buat dia gitu kan. Tapi dia enjoy aja bisa menjalani ini dengan sangat baik. Kalau Bang Madus ini mungkin ngasih itu ngasih masukan-masukan kan udah berpengalaman juga nih Bang Madus. Ya makanya gue tadi aku ngobrol sama Ayu, Ayu sampai ya ampun lu kenapa nggak, ya udah lu makanya dari dulu cerita aja bang gue ke, ah gue takutnya lu nggak bisa pegang rahasia gitu. Ayu tadi bicara gitu kan, enggak lah, ya gue pakai pasti gue akan jadi pendengar yang baik buat masalah-masalah lu. Tapi kan dengan tadi gue cerita juga Ayu udah cukup ceria kok, udah cukup happy, senang, dan dia kayak tidak ada masalah berat dalam hidupnya. Semua fine-fine aja, sangat terlihat seperti biasa Ayu yang seperti bro Ayu yang dimana bro ketemu Ayu di tempat lain gitu. Dari Umi sama Ayu Ojak sendiri tadi gimana sih? Umi dan Ayu Ojak juga tadi ketemu beduk, ya ampun beduk lama lagi gak ketemu ya kata Umi gitu kan. Iya Umi udah lama nih gak ketemu nih. Akhirnya Bedu bisa ke rumah Ayu juga udah lama nih. Ini juga kan Bedu aja mau ngomong sama Ayu aja gak enak gitu kan. Akhirnya tim Bedu telepon-teleponan sama timnya Ayu sama adiknya Siva, alhamdulillah dapat jadwal bisa ketemuan hari ini. Emang berdoa untuk Ayu sendiri nih? Saya mendoakan semoga Ayu segera menemukan yang terbaik dalam hidupnya. Kalau untuk saat ini, untuk masalah kasih sayang Ayu bilang udah banyak kok orang yang sayang sama Ayu, mulai dari Betis, ayah, Umi, teman-teman, sahabat-sahabatnya, semua fans-fansnya itu sangat sayang banget sama Ayu. Dan untuk jodoh memang ya wanita pasti butuh seorang laki-laki ya untuk menjadi pendamping dalam hidupnya dia, karena kan dia pengen ada orang yang benar-benar dengerin ketika dia lagi butuh didengar. Mudah-mudahan segera menemukan sesuai dengan yang Ayu harapkan. Seperti Ayu bilang, Ayu pengen mencari orang yang sekarang tuh Ayu gak lagi pakai hati tapi juga pakai logika. Jadi mudah-mudahan ketemu laki-laki yang seperti Ayu harap. Amin. Oke. Thank you.